Dari Malang. Halo Pak. Halo Pak. Apa kabar Malang? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Ini tim leader ini. Baik, perkenalkan saya Vios. Dan asisten tim leader saya Bayu. Bayu, kami dua akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam perjalanan hari ini. Semoga safe kembali, pergi dan kembali ya. Baik, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita, saya minta dengan hormat Prof. Sasmoko untuk doakan perjalanan ini agar berjalan dengan lancar. Saya berdoa dengan cara Kristiani. Bapak Ibu sekalian berdoa dengan masing-masing agama dan kepercayaannya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur hari ini Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat untuk menikmati wisata Semarang. Kami mengucap syukur karena perjalanan ini biarlah menjadi unity kami untuk BINUS dan untuk Indonesia. Kami serahkan perjalanan lokasi satu ke lokasi yang lain, kekuatan, kesehatan untuk kami semuanya dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu, kami sudah cek posisi duduk dan ini tidak ada yang kosong di atas bis ini. Tolong diperhatikan baik-baik posisi kiri kanan Bapak Ibu. Kalau misalnya dari titik yang satu ke titik yang lain, kalau temannya belum datang, maka kita belum bisa pergi. Kita pastikan semuanya bisa beres semua ya, lengkap semua. Karena supaya jangan kita bermasalah nanti dalam perjalanan ini. Baik, untuk teknis perjalanan hari ini, rutenya seperti apa? Pak Bayu, silahkan penjelasan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya coba sampaikan rundown acara kita pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan mulai berangkat ke destinasi pertama yaitu di Goa Creo. Kita akan menempuh sekitar perjalanan 1 jam sampai sana, nanti kita sekitar setengah 9. Kita akan di Goa Creo sampai jam 11, jadi di 2,5 jam ya di sana. Jadi wisata Goa Creo itu seperti waduk seperti itu Bapak Ibu, kemudian nanti ada pulaunya di tengah dan mungkin nanti mohon dijaga karena di sana banyak ada keranya. Jadi nanti mohon barang-barang berharganya dijaga masing-masing. Kemudian setelah itu kita jam 11 sampai 12 itu perjalanan menuju daerah Bawen. Di sana kita akan isoma di rumah makan Bintangan.
sekitar 1 jam sampai jam 1. Setelah itu kita menuju ke destinasi wisata berikutnya, yaitu Dusun Semilir, sekitar 15-30 menit. Kita di Dusun Semilir sampai jam 2. Jadi dari jam ya sekitar 45 menitan lah. Seperti itu, kemudian lanjut ke wisata Sampokong. Di sana kita sekitar 1,5 jam. Kemudian lanjut ke Lawang Sewu di destinasi terakhir. Kita akan selesai kalau pas waktunya akan di jam 6. Seperti itu, baru kita balik ke hotel kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan ulangi lagi untuk rundown-nya seperti apa. Baik Bapak Ibu, selamat menikmati perjalanannya. Siang baru ya di Semarang ya. Kemudian ada informasi dari panitia bahwa di wisata tersebut kita tidak bisa pakai cash kalau untuk membeli dan makan sebagainya. Jadi kita pakai beli semacam kartu seperti itu Bapak Ibu. Harganya sekitar 50.000. Kemudian 10.000 deposit dan 40.000 itu saldo untuk belanja seperti itu. Jadi nanti kalau mau belanja bisa pakai kartu tersebut, dibeli masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian bisa ditop up masing-masing juga seperti itu. Kemudian nanti bisa di refund. Jadi dikembalikan kartunya kita dapat dana depositnya 10.000 seperti itu. Bisa di fotografer ya. Mantap. Sampokong. Oh ini kita kiri kan? Iya. Masuk aja. Masuk.
gua ada ya? Iya pak. Saya keluar ini kalau gua sama bus besar repot kok trio ya aduh ya bapak nanti kita akan di sini sampai jam Goa Trio. Kita memasuki Goa Trio. Kita akan sampai jam 11 ya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang pukul 8.17. Jadi Bapak Ibu punya waktu 2.5 jam di sini. 2.5 jam? Ya. Karena ada danau. Ini bendungan atau danau? Pak, kayaknya sih danau, kayaknya danau guys. Model-model danau sama. Saya kan kanan kirinya apa? Gunung. Kanan talas. Kabur deh. Tadi tecek mana nak? Kanan ke kanan deh. Yuk kadinya berarti kan. Ya, ini mau. Wih, monyet ni banyak. Iya, banyak pak. Monyet. Oh, itu tengok dulu, itu dulu. Selalu mikir. Kita enggak bawa makanan. Salam, ya. Salam. Muter dulu, lho. Mendingan. Oh, katanya mundur. Kali itu dulu. Dia gampang keluar. Ini, dulu. Ya, akhirnya apa ini? Monyetnya doyan babat dong. Pisang monyet. Video. Ini cuma video. Ini cuma video. Baik. Enggak apa-apa. Ayo.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi Bapak Ibu. Satu. Satu, dua, tiga. Iya, iya. Ada kok, ada. Satu, dua, tiga. Ya. Bangunnya bagus juga. Kosong, kowe tekong, kawe lorong,
Ya, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, selamat berjumpa kembali di Objek Wisata Buak Rewa ya. Dan kami karya karyawati juga ke Objek Wisata Buak Rewa dan Wanduk Jatibar. Selamat pagi dan selamat berkunjung ya. Semoga saja bisa menikmati dan bisa berbahagia selalu bersama sanak keluarga ya. Namun perlu hati-hati ya Bapak Ibu apabila menuju ke lokasi kuasana ya, karena di wisata bakri banyak sekali kera-kera yang berkeliaran yang sering ganggu atau meminta barang-barang bawaannya. Jadi bagi yang membawa barang-barang yang berharga perhiasan ataupun yang lainnya ya, kalau bisa jangan dibawa dengan atas kerusak ataupun plastik ya. Dan saat ini membawa plastik ini juga bisa dimasukkan di tas yang besar. Biasanya tidak bisa minta ataupun tidak dihubung dengan kera-kera yang ada di objek wisata Gua Kriyo. Yang lupa kembali cuma kita untuk hibur Bapak Ibu semuanya. Video. Oh video. Ini sedekat dia lari. Enggak, enggak ada sinyal. Enggak tahu. Foto, Pak. Video. Mau video. Mau foto. Video. Iya, Pak.
Santuy banget. Gede. Santuy banget. Jadi kita jalan sendiri. Santuy banget. Pada nggak jalan nih? Ada Pak Win. Halo Pak Sugi. Banyak monyetnya. Iya Pak. Hati-hati Pak. Iya. Monyet zaman sekarang tahu teknologi. Kita diambil. Dia mau bikin film. Kan diambil Pak. Diambil loh Pak. Dia ntar buat bikin ini vlog. Lagi. Justru seru itu, Pak. Dia rampas minuman. Udah, Pak. Makasih, Pak. Wah, bukain Pak, kasihan. Pintar ya. Bisa enggak bukanya? Dia gigit itu. Bisa, Dek. Coba. Bisa. Dahsyat. Minum air. Oh, bisa. Wah. Aduh. Minum air ya. Haus ya. Haus ya. Namanya siapa namanya? Makan minum dari haus aku lebih enak lagi. Minum air lebih enak. Ah, permen tuh ya. Bagi-bagi. Bagi. Iya, Pak. Yuk. Ini Pak Ferry. Lagi di oh lagi sambil yeah. Gambar nih. Iya. Enggak apa-apa. Bendungan ya. Oh, bendungan ini ya. Itu ada tulis bendungan. Ini kalau mau di sini nih, di sini. Iya. Mau minta tolong. Ayo. Yuk kita bertiga. Langsung bertiga aja. Hukum ada. Satu-satu megang ini loh, megang patung. Menyebab berhala lagi. Yang tengah begitu di sini.
jadi nyomet. Aduh, cantik sekali. Monyetnya pas kita. Satu, dua, tiga. Bendungan Jati Barang. Nanti kita di Jati Barang. Kan. Nama bendungan ya. Jati Barang. Lain Jati Barang kan ke arah itu kan. Cirebon. Iya. Yeah. Beda. Ikan bandeng di bawah ini ada yang mancing di bawah. Ada ikan bandeng. Oh iya Semarang ya? Iya. Yeah. Hati-hati monyet ini, Bu. Deketin berani, Pak Wi foto ya. Kenapa kan tadi Bapak ada di sana? Sebelum dia mendekati, saya takut, Pak. jauh dia. Asik di foto, Pak. Di video. Oh, di video. Itu monyetnya panjat pinang, Pak. Iya. Yeah. Nonton YouTube deh. Hai. Kami dari Futek. Yes. Konten saya. Hah? Live bagaimana? Live-nya di sini. Canda, Pak. Live-nya di sini. Masuk ke Facebook, Pak? Ya. Bukan di itu YouTube. YouTube ya. Bapak udah punya channel sendiri ya? Hah? Udah punya channel. Oh,
video. Iya. Yo. Seru. Pasti tinggal lalu bagian lewat yang bagus. Apa ikut naik sana? Wah. Wih, manjat. Wah, duh, asik ya. Wah, itu dipanggil teman ini. Oh, tuh dibawa ke anak, kemana anak? Tuh, nunggu tani gitu, nunggalan. Mau laporan kalau ke si bos dulu ah. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu.
saya saksikan Bapak Ibu ataupun adik-adik mas-masnya Bapak Ibu praksi panjat pinang ya. Masakannya kerah dapat monyet terpanjang. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan ya sebelah kanan ya turunan menuju ke lokasi gua ya. Bapak Ibu bisa tengok ke kanan sebelum jembatan. Guanya di mana sih Pak? Sana di luar atraksi panjat pinang. Bisa masuk. Ada yang bebas. Satu-satunya. Kepala tubuhnya ya. Unik di objek wisata akuarium. Ya kebetulan bulannya bulan Agustus ya. Memperingati HUT. Kayaknya foto ini enggak ya. Bapak Ibu juga ikut penyelenggaraan masyarakat. Apa? Barusan baru ikut lomba-lomba. Ada panjat pinang. Ada pelakoni, ada sepak bola. Warga negara RI. Ya. Indonesia. Satu akan undang-undang. Tadi kan bilang sakit, grup temanku bilangnya meninggal, baru pun tolongnya, Raymond juga udah nulis, pulang kampung, biasanya pas tanggal sekolahnya, ini apa-apa. Lalu tuh baru mengajak nonton wayang bareng juga. Kan yang di istana ada yang mantep gitu. Bu nonton apa, Bu? Oh, ada. Wis. Enggak bagi-bagi ya? Makan sendiri. Ya.
Keren kan? Nonton YouTube. Ada YouTube juga. Yeah.
ngasih kok gak rela katanya. Waduh, dia mau ikut lagi itu ke. Kasih kasihan deh Pak tadi dia. Tapi bisa dia naik Pak. Udah lihat mukanya. Wah, ada saya nih. Saya di dalam kaca. Masuk dalam. Banyak stok loh. Hah? Banyak stok. Iya. Enggak, kalau enggak direbut tadi. Tadi udah. Iya. Kita mesti coba lagi cintaan. Ye. Ada yang ngobrol Pak. Besem pakai duit dari. Kalau ini ngeledakin. Bagi-bagi. Dan terlalu dekat, agak jauh sedikit tempatnya. Santai dulu, Fin. Hah? Santai dulu, Fin. Udah, habis. Bener, dia datang di ibu loh. Kalau bis-bis wisata di sana ya? Soalnya parkiran luas. Luas ya? Oh. Iya sih yang dicari itu sih. Iya, parkiran luas terus buat rombongan besar menampung. Yang itu bukan teman kita ya, beda ya? Ini? Ini bisnis juga tuh kayaknya hebat bis. Yang baru datang terlambat. Iya. Ini bis. Terlena lama-lama. Ya, sudah.